Inspirasi Indonesia. Sepatu baru Laili yang satu hilang, Mas. Hah? Hilang? Lah kok bisa hilang, Dek? Belajar jadi detektif. Mas Jamal. Iya, ada apa, Dek? Laili tadi sudah bilang ke Umi, Mas. Pokoknya kalau Laili entar ulang tahun, Laili minta dibelikan sepatu baru sama Umi. Yalah, Dek, kan ulang tahun kamu masih lama. Kok udah minta dibeliin kado aja sih? Ih, biarin, Mas. Kan Laili pengen sepatu baru. Lagian kan ulang tahun Laili minggu depan. Jadi sudah tinggal sebentar lagi, tahu, Mas? Iya, tapi kan sepatu kamu juga masih bagus, Dek. Mending buat dibeliin barang yang lain aja, yang lebih bermanfaat. Ah, bilang aja. Mas Jamal juga mau sepatu baru kan? Ih, apa sih? Mendingan Mas Jamal minta dibeliin buku deh sama Omi. Udah ah, ayo cepetan jalannya, ntar telat loh. Mas Jamal, lihat, Mas. Sepatu baru Laili bagus kan, Mas? Wah, iya, Dek. Itu kado pemberian Abi sama Umi tadi ya? Iya, Mas. Keren kan sepatu Laili? Iya. Ya udah, dirawat ya. Jangan sampai nanti rusak. Pasti dong, Mas. Terima bolanya ya. Siap, Mal. Mas Jamal. Mas Jamal, tolong bantuin Laili, Mas. Emang ada apa, Laili? Sepatu baru Laili yang satu hilang, Mas. Hah? Hilang? Lah kok bisa hilang, Dek? Laili enggak tahu, Mas. Orang tadi itu Laili langsung taruh di rak sepatu kok, Mas. Wah. Kalau gitu ayo, Mal, kita bantu Laili cari sepatunya. Iya, Mal, kita kan mau kayak kamu, jadi detektif yang bisa menemukan apapun. Kamu bisa aja, Mauza. Kalau gitu, tunggu sebentar ya, teman-teman. Baik, teman-teman, ayo kita cari sepatu Laili sekarang juga. Siap. Nah, Laili, coba kamu ingat dari awal. Kapan terakhir kali kamu menggunakan sepatu itu? Ya abis Laili kasih lihat sepatu Laili ke Mas Jamal tadi itu. Laili kan balik ke kamar Laili. Nah, berarti ada di kamar Laili dong sepatunya. Eh, Mas Said, orang Laili belum kelar juga ceritanya. Main potong aja. Tapi sebelum ke kamar, Laili taruh dulu sepatunya di rak sepatu belakang. Kayaknya kita harus cek ke rak sepatu tersebut deh, Mal. Nah, bener banget tuh, Mauza. Ya udah, kalau gitu, ayo kita ke belakang sekarang. Kamu di sini aja ya, Dek. Oh iya, Mas Jamal pinjam dulu ya sepatu kamu. Nah, teman-teman, pelajaran pertama untuk menjadi seorang detektif adalah kalian harus tahu dulu barang apa yang kalian ingin cari. Yang kedua, kalian harus mencari tahu tanda-tanda yang bisa saja ditinggalkan oleh barang yang kita cari. Dalam hal ini, kalau sepatu, kita bisa melihat dari jejak yang dibuat oleh sepatu tersebut, baik itu di tanah ataupun di lantai. Seperti ini ya, Mal. Kamu ada-ada aja, It. Ini mah jejak kaki kucing, bukan jejak sepatu, It. Ya deh, maaf ya teman-teman. Gak apa-apa, It.
Sebetulnya, sebagai seorang detektif, kalian tidak boleh membiarkan semua petunjuk yang kalian temukan, termasuk jejak kaki kucing ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mal? Nah, setelah itu, kita tinggal ikuti saja jejak ini mengarah kemana. Karena bisa saja, jejak ini akan memberikan informasi lain bagi kita dan teman-teman. Wah, kamu benar-benar kayak detektif beneran, Mal. Keren banget. Iya ya, It. Aku jadi kepingin jadi detektif kalau sudah besar nanti. Kalian bisa aja deh. Ya udah, kalau gitu, sekarang ikuti jejak kaki kucing ini ya. Oke, Mal. Teman-teman, berhenti dulu. Ada apa, Mal? Ini lihat, jejak kaki kucingnya sepertinya sudah tidak ada lagi, teman-teman. Coba kita cari sekitar sini. Mungkin saja ada jejaknya lagi. Teman-teman, ini ada jejak kucing lagi. Wah, keren kamu, Ze. Yaudah, kita ikuti jejaknya lagi ya. Teman-teman, lihat, itu sepatu Lely ternyata ada di sana. Akhirnya kita berhasil menemukan sepatu Lely, teman-teman. Iya dong, Said gitulah. Aku juga ikut bantuin kali, It. Ini Lely, sepatu kamu udah ketemu. Wah, terima kasih Mas Jamal, sudah bantu menemukan sepatu Lely. Iya Lely. Ini semua berkat bantuan Said dan Mauza. Terus gimana, Mal? Aku sudah pantas kan jadi detektif? Iya, It. Tapi kamu pantasnya jadi asisten detektif ya. Dibagi menjadi dua. Kalau jejak yang tadi tertinggal di tanah, yang ambil kereng kamu itu adalah ayam. Belalai adalah ciri khas yang dimiliki gajah. Gajah menggunakan belalainya untuk memasukkan makanan dan air ke dalam mulutnya, dan juga mengangkat benda, mencium bau-bauan, dan menghisap air, lalu menyiramkannya ke tubuh mereka.